Assalamualaikum dan hai. Hari ini Cik Min nak kongsi dengan korang bagaimana cara untuk merawat demam campak. Okey. Kes demam campak ni biasanya berlaku pada bayi yang berumur kurang setahun kerana mereka belum terima ubat pelali bagi penyakit demam campak ni. Ha, sebab itulah mereka senang berjangkit. Okey. Dan yang paling merisaukan, demam campak ni boleh berjangkit melalui udara dan juga sentuhan. Apakah simptom demam campak ini? Pertama, demam. Kedua, naik ruam. Ketiga, batuk. Keempat, mata berair. Dan diikuti dengan sesama dan hidung berair. Tahukah anda, sekiranya kalau kita biarkan perkara ini keadaan itu berlarutan, agaknya apa yang terjadi pada bayi kita? Satu, pneumonia, iaitu jangkit radang otak. Kedua, radang otak. Ketiga, jangkitan pada telinga yang boleh mengakibatkan bayi kita pekak. Keempat, mata berair yang boleh menyebabkan bayi kita buta. Dan yang kelima, kematian. Tadi kita dah tahu mengenai bagaimana demam campak tu boleh berlaku. Dan kedua, apa simptom yang boleh trigger untuk kita mengesan bayi kita demam campak. Dan kita dah tahu apa akibat kalau kita biar dia melarat. Jangan risau, Cik Min ada cara untuk atasinya dengan menggunakan suplemen yang selamat, semula jadi dan berkesan. Kita mulakan dengan omega gut. Omega gut bagus untuk mengurangkan keradangan yang berlaku dalam semasa demam campak berlaku. Yang kedua, berikan anak anda herbal vitamin C yang boleh dikunyah untuk meningkatkan imunisasi mereka. Dan untuk bayi yang menyusu dan juga ibu yang menyusu, ataupun lebih tepatlah kita minta ibu yang menyusu tu amalkan. Pertama, nantiferon yang membantu untuk meningkatkan, yang bertindak sebagai imun booster kepada ibu tadi. Dan yang kedua, sustained release vitamin C juga berfungsi untuk meningkatkan sistem pertahanan badan ibu tadi. Ingat, bila ibu amalkan dua suplemen ini, secara tak langsung bayi yang menyusu akan dapat manfaat dan khasiatnya. Okey? Cik Min harap dengan apa yang Cik Min kongsi tadi dapat memberikan manfaat kepada ibu dan bayi yang mengalami demam campak. Kalau anda masih ragu-ragu, boleh kontak Cik Min untuk konsultasi percuma. Boleh hubungi Cik Min di nombor tertera di bawah ini. Dan kalau anda masih ragu lagi, Cik Min sediakan testimoni untuk anda baca dan hadam. Dan satu, sebelum Cik Min berhenti, tolong subscribe YouTube Cik Min ya. Pasti Cik Min akan kongsi lebih banyak lagi tips yang bermanfaat untuk kita semua. Bye.